Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk anak-anak dan mama papa semua. Hari ini kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, maka kita akan menyalakan lilin Prapaskah. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Bersama-sama kita mengingat sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus melalui peristiwa salib Kristus. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, hari ini Ibu Kersimu bertanya dulu. Siapa yang di rumah hari ini sukacita? Angkat tangannya. Semua sukacita ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu dulu satu. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk, siap-siap anak-anak berdiri semuanya. Kita mau nyanyi ya. Boleh tepuk tangan. Yuk, kita nyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta dia. Ku tambah cinta dia. Nah anak-anak, kita udah nyanyi. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita akan apa ini? Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Kita hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah. Meskipun hari ini kami masih beribadah dari rumah, biarlah Tuhan yang menjaga kami, menyertai kami di hari-hari kami. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak hebat semuanya. Sekarang sebelum kita mau nyanyi lagi, Ibu Kristin mau tanya dulu. Siapa yang hari ini di rumah sukacita? Senang? Ada yang sukacita? Angkat tangannya dong. Ibu Kristin juga sukacita hari ini. Kenapa coba? Karena Ibu Kristin itu punya Tuhan Yesus yang jempol, yang luar biasa. Hebat enggak Tuhan Yesus itu? Oh, sebelumnya Ibu Kesin mau tanya dulu anak-anak. Ini Ibu Kesin punya benda-benda. Coba anak-anak di rumah jawab ya. Yang pertama, siap-siap. 1 2 3. Ini apa ini? Pohon ya? Ibu Kesin punya pohon. Anak-anak di rumah punya pohon? Ada? Pasti ada ya. Siapa coba yang buat pohon? Pohon di rumah ada apa aja? Banyak gak? Banyak ya? Siapa yang bisa buat pohon? Ibu Kristin mah gak bisa. Ditanya lagi nih.
siapa yang bisa buat ini nih? 1, 2, 3. Ini ada bisa yang buat ini? Ini ada yang bisa buat? Halo teman-teman. Ada yang bisa buat? Ada lagi yang bisa nyebutin? Ini apa? Ini hewan guguk. Ya. Ada lagi yang punya kucing misalnya? Ada yang punya ikan? Siapa yang bisa buat coba? Ada? Bukusin juga nggak bisa. Sekarang satu lagi nih. Ini apa namanya anak-anak? Buah-buahan ya. Coba sebutin. Di sini ada Kakak Teo. Sebutin Kakak Teo buah-buahan yang lain selain jeruk. Apel, kata Kakak Teo, kedengeran ya suaranya aja ya. Anak-anak juga bisa sebutin. Apalagi kalau Bu Kristin sukanya durian. Ada yang bisa bikin siapa? Ada yang bisa angkat tangan? Bu Kristin juga gak bisa. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa bikin segala yang tadi. Kita mau nyanyi. Yuk Kakak Teo, kita nyanyi. Hebat ya, tapi anak-anak yang lebih hebat, kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus itu mau mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau disalibkan. Anak-anak, kemarin Bu Kristin tuh kena pisau, sakit banget loh. Apalagi Tuhan Yesus disalibkan, dipaku tangannya, disalibkan. Tuhan Yesus sangat luar biasa buat kita. Kita mau nyanyi satu lagu, Yesus disalibkan. Anak-anak bisa ya semua ya. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Yesus disalibkan. Cintanya mana cinta? Boleh ya. Siap ya Kakak Teo. Yuk kita lagu nyanyi lagu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa ya. Nah, sesudah lagu ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap-siap ya, buka kupingnya, duduk yang manis, biar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, kita sebelumnya mau nyanyi satu lagu. Baca kitab suci. Siapin Alkitabnya ya. Siap, yuk kita mau nyanyi lagi satu lagu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh lebih tinggi lagi, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tuh
siap ya semua mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Cecil. Terima kasih Bu Christine. Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Masih tetap semangat? Pastinya. Tadi Ibu Christine sudah menemani anak-anak di rumah memuji dan menaikkan pujian pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya Ibu Cecil akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Sudah siap dengan Alkitabnya? Wah, hebat! Sebelum memulainya, Ibu Cecil mau ajak anak-anak untuk berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita semua, supaya kita dapat duduk tenang dan memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui bacaan Alkitab hari ini. Mari anak-anak hebat, lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan, juga mau belajar firman Tuhan. Berkati agar kami dapat duduk tenang dan dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang sangat menarik. Kenapa dibilang sangat menarik? Ingat tayangan mengenai dua orang yang memakai pakaian dan penutup kepala? Mereka memakai kacamata hitam. Mereka adalah mata-mata atau pengintai. Mereka lagi mengamati sesuatu. Siapa di sini yang pernah bermain menjadi mata-mata? Sembunyi-sembunyi, terus sambil mengamati sesuatu menggunakan teropong. Wah, rasanya deg-degan ya, takut ketahuan gitu anak-anak. Nah, demikianlah yang dialami oleh kedua pengintai yang diutus oleh Bapak Yosua untuk mengamati kota Yeriko. Cerita firman Tuhan ini diambil dari kitab Yosua Perjanjian Lama ya anak-anak. Yosua 2 ayat 1-24. Ibu akan mulai bercerita ya. Nanti anak-anak bisa minta tolong pada papa mama untuk membacakannya di Alkitab Yosua ya. Ini adalah Ibu Rahab. Ibu Rahab tinggal di kota Yeriko, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Ibu Rahab bukan orang Israel, dan dia bukanlah orang yang baik. Namun Allah punya rencana bagi hidup Ibu Rahab, meski ia adalah seorang yang berdosa. Ini adalah Bapak Yosua. Bapak Yosua dipilih Tuhan menggantikan Bapak Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Pada suatu ketika, Allah berfirman kepada bangsa Israel untuk pergi menuju tanah yang dijanjikan. Kemudian, Bapak Yosua mengutus dua orang pengintai untuk melihat dan mengamati tanah yang dijanjikan. Sesampainya mereka di Yeriko, dua pengintai itu datang ke rumah Ibu Rahab untuk menginap. Sementara itu, Raja Yeriko mendengar bahwa ada pengintai di dalam kota Yeriko. Kemudian, sang raja mengirimkan perintah kepada pengawalnya mencari pengintai itu. Sampailah mereka di rumah Ibu Rahab. Mereka meminta Ibu Rahab menyerahkan pengintai itu kepada mereka. Namun Ibu Rahab menyembunyikan kedua orang pengintai itu. Lalu dia berkata kepada para pengawal, "Benar,
pengintai itu datang ke rumahnya, tetapi dia tidak tahu di mana mereka sekarang. Ia memberitahukan kepada mereka untuk cepat-cepat mengejarnya, karena pengintai itu baru saja pergi dan belum terlalu jauh. Lalu para pengawal bergegas mengejar para pengintai Israel. Sementara itu, kedua pengintai bersembunyi di dalam tumpukan jerami di atas rumah Ibu Rahab. Lalu Ibu Rahab berkata, "Aku tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan tanah ini kepada bangsamu. Kami telah mendengar banyak perbuatan ajaib yang Allah telah lakukan demi bangsamu. Jadi, berjanjilah padaku bahwa kalian akan menyelamatkanku dan juga keluargaku." Kemudian Ibu Rahab membantu mereka untuk keluar dari kota Yeriko. Lalu pengintai itu berpesan kepadanya untuk mengikat tali kirmisi, yaitu tali yang berwarna merah di jendela rumahnya, sebagai tanda agar bangsa Israel menepati janjinya untuk menyelamatkan Ibu Rahab dan juga keluarganya. Kemudian, para pengintai itu melanjutkan perjalanannya selama 3 hari. Dan akhirnya mereka kembali kepada Bapak Yosua dan melaporkan segala apa yang mereka lihat dan yang mereka lakukan di sana. Nah, anak-anak, tadi kan Bapak Yosua mengutus kedua orang pengintai itu ke kota Yeriko. Kenapa kota Yeriko ya, anak-anak? Karena Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel yang tidak punya tempat tinggal. Bapak Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Bapak Musa. Bapak Yosua mengirim 2 pengintai untuk mengamati kota Yeriko. Lalu pergilah 2 pengintai itu dan sampailah mereka di sebuah rumah. Pemiliknya adalah Ibu Rahab. Siapa anak-anak pemilik rumah itu? Pemilik rumah itu adalah Ibu Rahab. Saat ini, kedua pengintai itu ada di dalam rumah Ibu Rahab. Nah, anak-anak, ternyata Ibu Rahab sudah menyembunyikan 2 orang pengintai itu di atas rumahnya. Wah, baik sekali ya perbuatan Ibu Rahab ini. Tapi kenapa ya Ibu Rahab mau membantu mereka? Ternyata anak-anak, Ibu Rahab memberitahukan kepada pengintai-pengintai itu bahwa kota Yeriko ini sudah mendengar tentang perbuatan Allah Israel, yang mana membantu bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, kemudian menghadapi musuh-musuhnya, dan mereka sangat gemetar. Mereka takut akan Allahnya orang Israel. Mendengar hal ini, apa yang kita pelajari ya anak-anak? Belajar dari tokoh Ibu Rahab. Walau dia bukan dari bangsa Israel, kehadiran bangsa Israel yang hendak menyerang Kanaan dan kedatangan pengintai Israel ke rumahnya membuat Ibu Rahab sadar dan bertobat bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang menguasai langit dan bumi, yang juga bermurah hati menyelamatkan kepada siapa saja yang mau tunduk dan berserah kepadanya. Karena itulah, maka Ibu Rahab menyadari keberdosaannya dan bertobat, serta mendudukkan diri, berserah, dan beriman kepada Tuhan Allah Israel. Dan karena itu, maka ia dan keluarganya diselamatkan dari kebinasaan saat Yeriko dimusnahkan. Cerita penyelamatan Ibu Rahab dan keluarganya akan hadir di cerita firman Tuhan minggu depan. Jadi, anak-anak tetap rajin ya mengikuti ibadah sekolah minggu jika mau mendengar cerita hebat selanjutnya. Barang siapa sadar dan bertobat dari dosa, serta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan jaga dan selamatkan. Ketika hidup kita diberkati, kita harus percaya sungguh-sungguh. Dan Tuhan sanggup menolong kita sehingga kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Betapa Tuhan itu sangat menjaga betul hidup bangsa Israel, dijaga baik-baik, sehingga pengintai itu tidak bisa ditemukan.
termasuk hidup ibu Rahab yang dijaga baik-baik, sehingga ia tidak ketahuan menyembunyikan kedua orang pengintai itu di rumahnya. Tidak hanya ibu Rahab, tetapi semua keluarganya Tuhan selamatkan. Demikian juga Tuhan Yesus sayang pada kita semua anak-anak. Pada papa, pada mama, opa, oma, dan anggota keluarga kita semua. Siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus? Wah, tentu kita semua mau ya anak-anak. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, anak-anak rajin dan tekun dalam doa. Rajin membaca Alkitab. Taat perintah papa, mama. Menjauhi larangannya. Dengan berbuat baik kepada sesama. Menolong teman yang kesusahan. Dan juga rajin beribadah. Baik mengikuti ibadah melalui channel YouTube maupun melalui Zoom. Dan terlebih anak-anak mau menjadi anak yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Maukah anak-anak percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh mau belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa dari kitab Yosua, yaitu Bapak Yosua, kedua pengintai, dan juga Ibu Rahab. Terima kasih karena Engkau telah menjagaku melalui orang-orang yang ada di sekitarku. Berkatilah Papa, Mama yang dengan setia membimbing kami semua. Dan berkati semua orang yang ada di sekitar kami seperti Engkau menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Kita pakai gerakan ya anak-anak. Kita ulangi sekali lagi. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Sekarang anak-anak melanjutkan lagi pujiannya bersama Ibu Christine. Silakan Bu Christine. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat dan selalu menjaga kita ya. Tuhanku sangat baik. Kita mau nyanyi untuk respon firman Tuhan tadi. Kita mau nyanyi satu lagu. Kalau yang belum bisa nanti belajar lagi ya. Lagunya gampang kok, nanti bisa belajar. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik.
caranya sangat gampang ya. Tuhanku amat baik. Kalau anak-anak sakit, kalau anak-anak sehat, itu siapa yang menjaga kita? Tuhan kita yang sangat luar biasa ya anak-anak ya. Anak-anak harus selalu ingat, ketika sedang sedih, ketika sedang senang, kita harus selalu ingat kalau Tuhan selalu menjaga kita. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Anak-anak bisa menyiapkannya di rumah, dimasukkan ke amplop, dan dititipkan ke mama papa untuk diberikan ke gereja, atau bisa ditransfer ke sini. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan ya. Siap-siap di rumah ya. Anak-anak, lagunya persembahan kami ya. Siap. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada dengan senang hati. Ya, anak-anak, kita harus memberikan persembahan kita dengan hati yang sukacita. Anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Jaga kami, sertai kami dan orang tua kami. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita sudah mau selesai nih ibadahnya. Kita akan doa dulu dan kita akan bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya ya anak-anak. Jangan lupa ibadah lagi. Kita akan lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami, selalu menyertai kami di setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, biarlah sehari-hari kami Engkau saja yang pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yeay, anak-anak, sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati.
selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu anak-anak, sampai ketemu di sekolah Minggu berikutnya. Dadah!